Oke, soal 8 ya. Raja sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi kuadratik, yaitu negatif x square tambah dengan 6x tolak 5. Garis lurus AB ialah selari dengan paksi x. Tentukan koordinat A. Koordinat A kat sini. Ni kalau kita tengok fungsi dia ni. Jadi kalau kita faham ya. Ini dia adalah pintasan. Ini adalah pintasan Y. Itu dekat dia. Graf tu lalu dekat paksi fx. Ini Y lah ya. Paksi Y. So, ni adalah negatif 5. So, kita boleh tulis ke. A, dia tanya koordinat of A adalah kosong negatif 5. Ni kosong paksi x dia negatif 5 dia punya dekat y. Soalan B, persamaan paksi simetri. Jadi kita nak tengok persamaan paksi simetri dekat tengah-tengah ni. Okey. Untuk dapat tengah-tengah ni, kita kena tengok dekat ni. Dengan sini dia tengah-tengah sama je. Jadi sini negatif 5. Jadi kita boleh cari B. So ini koordinat dia dekat sini B. Dia sama iaitu dekat Y dia negatif 5. Kita dapat sini nanti. Bila kita dapat B, kita boleh bahagi 2. Sebab dia tengah-tengah, simetri itu adalah pembahagi 2. Jadi kita ada nilai dekat situ adalah nilai fx dia masa negatif 5. Faham tu ya? Masa negatif 5. Jadi kita ambil persamaan ni balik. Persamaan kita persamaan garis lengkuk yang merah tu adalah ni sama juga dengan negatif x square tambah dengan 6x tolak 5. Jadi kita gantikan fx kita ni negatif 5 sebab kita nak tahu dia lalu dekat x di mana tambah dengan 6x tolak 5. Okey. So kita joinkan dia ke sana. So sini tinggal kosong negatif x square tambah dengan 6x ni pergi sini jadi kosong Okey. Lepas tu ini negatif ni kita boleh positifkan dia untuk mudah kira. Itu dengan cara darabkan dengan negatif 1. So kita dapatlah kosong sama dengan x kuasa 2. Ini darab dengan negatif 1 dapat positif. Yang ni darab dengan negatif 1 dapat negatif. So kita buat faktorkan. Keluarkan x. Tinggal x tolak 6. So kita dapatlah nilai x tu. X tu adalah kosong. Ingat ini basic. Iaitu x pun kosong. Yang dalam bracket ni pun kosong. So yang ni pun adalah x tolak 6 adalah kosong juga. Jadi dapatlah nilai x tu pergi sini akan jadi 6. So x tu sama ada nilai x kosong atau 6. So ketika dia negatif 5, x tu kosong. Pasti x dia kosong atau 6 kat sini. Jadi kita dapatlah tengah-tengah dia iaitu 6 tambah 0 bahagi 2. So simetri 6 tambah 0 bahagi dengan 2 iaitu x ni tambah ni dapat bagi 2 dapat 3. So dia tengah-tengah 3 jadi simetri dia adalah x sama juga dengan 3. Boleh ikut tu ya. Okey. Koordinat B koordinat B kita dah kira tadi kita dapatlah 6 negatif 5 B adalah 6 negatif 5. And then D koordinat titik P. Titik P kita dah dapat sini 3 tadi. 3
sini 6. So sini 3 eh. So kita kena cari dekat sini koordinat eh. Kita nak baca koordinat mestilah 3 apa berapa tu eh. Jadi dia lalu atas fungsi ni ya. Eh. Jadi kita just ambil fungsi ni, masukkan nilai x tu 3. Kita dapatlah dia punya nilai y eh, iaitu fx. Fx tu y lah. So fx kita sama dengan negatif x kuasa 2 eh, persamaan asal tu ni x kuasa 2 tambah 6x tolak 5. Jadi fx kita, kita nak cari ketika x dia adalah 3. So 3 tambah 6, 3 tolak 5. So kita dapatlah negatif 9 tambah dengan 18 tolak 5. Eh, tekan kalkulator kita akan dapat eh. So negatif 9, negatif 5, negatif 14, so dapat 4. So kita dapatlah dia punya koordinat of dia nak koordinat P eh. Eh, dapatlah P dia adalah dekat 3, 4. Eh, boleh ikut eh. Kalau tak ikut, eh, pause video ni tengok eh, slow down.